Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun Cikampek. Tepatnya saya berada di jalur 3. Ini jalur 3 depan saya. Di depan itu merupakan jalur 2. Stasiun Cikampek. Dan di sini saya akan melakukan perjalanan singkat menggunakan kereta api Walahar dari stasiun Cikampek menuju stasiun Cikarang tujuan akhir. Bagaimana perjalanannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Masih apa? Iya sering. Apa sudah balik? Kir, dah lewat kir berantasnya. Kan ngacir. Ya, kereta Walaharnya masuk jalur 3. Nah, untuk toilet dari KA Walahar sendiri pada sore hari ini dari Purwakarta menuju ke Cikarang ini pakai kloset duduk, kloset jongkok. Ini ada tombol flushnya yang pembilas ini untuk pancuran, lalu ada tombol flushnya di sini. Ada habis. Lalu ada wastafel kecil
ada hand sanitizer, ada tisu, ada cermin, ada heksos, ada lampu, serta ada jendela. Malah ada gantungan. Jadi seperti inilah kondisi dari toilet keawalahan pada sore hari ini. Kan dia PPK-nya udah siap, berarti di situ. Bocornya nunggu jauh. Lu ntar lu hunting di mana ntar? Sampai malam. Kalau ada geser, gue geser di jenggit.
Kira sudah di. Kira. Mukanya mirip banget sama Dandi. Dandi sama Yasir cocok sih, ada apa? Kompak kan. Kalau cewek dan bikin alatnya di Jawa Timur. Udah gak ada cewek yang depan. Bawa ke Solo ya.
di 45. Oke, perjalanan saya telah sampai di stasiun Cikarang. Dan ini masuk jalur 5. Lokomotifnya di langsir nanti ke belakang, belakang sana. Oke, kita lihat dulu proses langsirannya. Jalur 6, gerakan lokomotif langsir untuk kereta walahar selanjutnya. Adik-adik jalur 6 dari arah barat gerakan langsir lokomotif langsir. Jalur 7 masuk kereta api Serayu.